wartawan, kita juga berusaha memastikan bahwa tokoh-tokoh kita berperanan untuk membantu agar agensi-agensi yang sekadar di bawah kuasa kita dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan. Dan dari satu kita libatkan, kita diskus, kita buat. Tapi di segi praktikan, saya ingin maklumkan di sini bahwa baru semalam dapat sempat. Hal ini baru saya terima, yaitu tentang Yayasan Dakwah Islam Malaysia atau YADIN yang duduk di bawah JAKIM, yang duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri bagian Amir Islam. Saya ingin maklumkan perlantikan dan pencalonan kita telah diterima dan nama-nama daripada cadangan Jabatan Perdana Menteri yang berkenal mereka, iaitu untuk yang ketua Yayasan Dakwah Islam Malaysia Al-Fadhil Ustaz Ni Umar Ni Abdul Rahman. Apabila timbalan yang diperoleh jadi ialah di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkarnain bin Tanazir. Ustaz